Ainul, kalian singkirin aja. Oh, iya. Hobbit. Ini Hobbit. Hobbit 1 atau 2? Oh iya. Silakan. Python. Iya di sini. Oh, iya, silakan. Saya sebenarnya dari sisi pribadi masih nggak terlalu pede karena saya baru belajar juga gitu. Jadi hari ini saya cuma ingin introduce bahwa ada load balancer yang mungkin kita bisa memanage-nya dari program pencegahan seperti Python, tapi dari sisi performance itu bagus karena ini cuma untuk manajemennya aja, balancernya tetap menggunakan modul salah satu modul kernel di Linux. Jadi artinya dari sisi performance no issue sih harusnya gitu. Dan karena balancer sebenarnya hubungannya dengan cara kita membuat sistem secara skalabilitas gitu. Jadi kalau misalnya suatu website pengaksesnya banyak, kan kita nggak mungkin menggunakan satu server nih, otomatis kita harus melakukan scale out. Nah, scale out itu nggak simpel karena banyak faktor gitu, mulai dari kita harus mempelajari tipe aplikasinya kayak gimana, mekanisme casingnya kayak gimana, distribusi case, distribusi data, terus cara database-nya kayak gimana belakang, karena konfigurasi standar biasanya untuk traffic yang gede itu nggak bisa karena pasti fail, jadi akan banyak customisasi. Tapi enggak, di sini saya memberikan sedikit inputan untuk balancer. Ya ini bangga untuk tipe aplikasi-aplikasi yang statik yang tidak membutuhkan dependensi data ke yang lain-lainnya. LVS itu kepanjangan dari Linux Virtual Session. Positifnya adalah seperti ini speed dan scalability-nya. Karena dia balancer maka fokusnya ke scalabilitas. Ya. Speed, saya berpikir bahwa LVS ini harusnya lebih cepat daripada kalau misalnya di sini udah ada yang pernah main balancer kayak misalnya Proxy atau Nginx. LVS harusnya lebih cepat karena dia layernya lebih di bawah. Jadi secara layer dia sebenarnya layer transport. Jadi cuman kayak kalau di sini ada yang pernah mainan network kayak routing, nah dia sebenarnya cuma ngempar-ngempar doang.
Jadi secara arsitektur nantinya ketika ada user request masuk ke balancer, terus balancer nulisin ke backend, backend ini paket datanya tidak akan lewat lagi ke balancer, tapi akan langsung ke user. Jadi dari sisi performance itu tidak akan membebani balancer. Jadi semua paket respon itu langsung dari sisi backend langsung ke user, nggak lewat balancer. Tapi kalau misalnya kita mainan kayak aplikasi balancer yang jalannya di application layer, itu untuk paket request dan responnya akan lewat balancer. Nah, yang jadi masalah adalah ketika respon lewat balancer, kalau misalnya trafficnya gede, terus balancernya itu misalnya NIC-nya cuma 1 giga, terus ternyata traffic bisa sampai 2 giga, itu akan kemungkinan nggak bisa lewat karena bottleneck di sisi IO network. Itu contoh simpelnya kalau kita misalnya pakai application layer. Nah, dengan LVS ini itu balancernya 1 giga, tapi kalau backendnya 1 giga semua, karena throughputnya itu bisa lewat backend langsung ke user, maka throughputnya harusnya lebih gede dari sisi IO network ya. Once-nya itu ribet. Kenapa? Karena ya tadi performance tuning, memang kalau kita mikir performance memang nggak ada yang simple sih. Nah, contoh kalau misalnya kita mau pakai balancer ini, banyak hal yang mesti kita setting. Dari sisi backend pun kita harus setting. Kalau hard proxy itu kan nggak perlu, cuman ini servernya di mana atau engine-nya gitu, backend atau upstreamnya kemana, register langsung jalan, biasanya kayak gitu. Nah, di AWS ini enggak, karena dia mainnya di layer yang agak bawah, maka konfigurasinya ntar itu agak lumayan lah. Mestinya kita harus set up beberapa parameter di CTL, di kernel, terus kita harus make sure bahwa ARP-nya nggak bocor, karena ini kan masih layer sebetulnya layer network ke bawah. Jadi kalau misalnya ada miskonfigurasi di situ, itu bisa membuat sistem tidak bekerja dan mungkin akan mempengaruhi network yang ada di situ. Itu negatifnya sih. Ini adalah contoh yang untuk CLPS. Untuk load balancernya kita tinggal membuat kayak IP yang mau kita jadikan load balancer sebagai alias. Jadi kayak misalnya kalau interface ETH01 atau ETH02 kayak gitu. Di real server ini backend, itu ada parameter yang harus kita setting kayak ARP-nya 0, 2, ignore. Penjelasannya sih ada di website-nya ini Google Server. Dan menambahkan IP pada device lookback. Ini tujuannya adalah menambahkan IP balancer pada device lookback itu agar informasi ARP-nya tidak ke-broadcast. Jadi kalau misalnya informasi IP-nya ini tidak kita taruh lookback, maka ada kemungkinan IP-nya akan bocor. Jadi seolah-olah IP-nya kayak bentrok. Sebenarnya kan IP bentrok itu kalau misalnya dari sisi konsep layer 2 itu data link layer ya. Sebenarnya kan kita kan konsep suite itu kan sebenarnya nge-broadcast tuh, dia nge-broadcast bahwa IP A ini MAC address-nya apa? IP A ini MAC address-nya apa? Nah, kalau kita taruh IP balancer di interface yang bukan loopback, itu dia akan ngejawab. Nah, itu jadi seolah-olah IP-nya bentrok. Jadi satu IP akan punya 2 MAC address. Akhirnya apa? Ya nggak jalan, karena ada kemungkinan paketnya pecah kan. Jadi ada yang masuk di mesin A, ada yang masuk di mesin B dengan asumsi MAC address, dengan asumsi satu IP memiliki beberapa MAC address. Konsep IP bentrok sih kalau nggak salah seperti itu. Oh ya, ini kalau kecepatan atau agak bingung langsung nyesel aja ya. Nah itu kan karena ini LVS sebenarnya jalannya di modul, sebenarnya udah ada dari sisi konfigurasi kayak beberapa distro sebenarnya juga ini. Kalau misalnya manajemennya kayak Red Hat CentOS itu Piranha kalau pernah mainan, terus kalau yang Ubuntu lain-lain yang agak ini Keep Alive sih biasanya, itu Keep Alive juga LVS. Nah, di sini Python buat apa? Saya berpikir bahwa kadang-kadang software-software yang ada tidak memenuhi kriteria kita pribadi sih. Nah, itu pun juga saya melihat itu juga tidak, saat ini itu sudah mulai tidak memenuhi kriteria saya. Untuk ini akhirnya saya mencoba mainan, maksudnya coba belajar coding untuk ngebuat LVS itu sesuai dengan apa yang saya mau. Jadi ya tadi contohnya adalah itu buat membantu pekerjaan dan belajar bersama-sama.
Nah, setelah itu kita akan coba demo. Mau dimatiin? Lampu. Oh, silau. Kontrasnya aja kalau nggak dibuat putih layarnya. Screen-nya. Kita akan lihat di sini 3.1.4 ini adalah IP balancernya. Terus untuk IP backend itu ada. Nah ini backgroundnya dibuat putih, hurufnya digedein. Oh, iya. Terminal. Ini sebetulnya cewek saya sih yang minta kayak gitu. Katanya pingin kayak metric. Diganti putusin harus. Lebih jelas kali ya. Hurufnya digedein. Control shift. Enggak, kalau control shift untuk tulisan ya. Oh, Font. Oh, zoom. Oh ya. Nah, 3.1.6 dan 3.1.7 ini adalah backend-nya. Ini contoh konfigurasinya, ini contoh IP-nya, ini salah satu real 1, ini real 2. Terus ini ada IP backend 317, terus ini juga 316. Jadi di sini kalau misalnya standar yang seperti saya bilang tadi kayak Piranha atau Kiplab itu dia kalau backendnya itu static. Nah, backendnya itu Kiplab itu backendnya juga static. Jadi kalau misalnya kita udah nentuin 5, ya udah 5 gitu. Nah, saya pinginnya adalah kalau kita baca-baca Amazon itu ada kayak istilah elastic balancer. Nah, judulnya saya pingin kayak gitu, makanya kenapa kok saya belajar nulis pakai Python gitu. Jadi pinginnya kalau misalnya ada yang lebih hit lebih gede gitu, server cadangan saya mungkin bisa masuk, yang mungkin lebih idle atau loadnya nggak gede itu kita bisa masuk menjadi backend dari load balancer. Gantian. Cuma nanti pada saat ini udah jalan belum ya sedangnya. Nah, edit backup, backupnya nyala. Nah, otomatis cadangannya masuk. Itu ya memang dari sisi ini masih simpel, maksudnya simple wrapper, tapi idenya adalah sebetulnya saya ingin membuat semacam elastic load balancer, tapi saya nggak mau pakai Amazon karena ini kayak detik kan pinginnya ya ada sendiri lah, kita mau buat sendiri gitu. Ininya seperti itu. Jadi itu langsung jalan. Ini contoh aplikasi yang saya gunakan. Jadi simulasi traffic, generate traffic-nya pakai apa? F5. Oh, di refresh aja. Refresh kan manual. Saya based on request sebetulnya. Di sini based on request. Ini contoh. Contohnya sorry. Ini adalah IP balancer. Ini saya pakai Python modul config parser. Modul yang saya gunakan. Real ini untuk menentukan backend, ini cuma parameter aja.
week ini adalah bobot. Jadi kalau misalnya kita ada server misalnya speknya yang satunya gede banget, yang satunya setengahnya, kita bisa mainin bobot di sini gitu. Semakin tinggi bobot, maka dia akan kemungkinan mendapatkan request lebih gede daripada yang bobotnya kecil. Threshold, threshold dan threshold ini saya sendiri yang buat mainan untuk kayak misalnya threshold. Ketika requestnya gede, misalnya kita menentukan, oh request 1 juta, lu nambah server gitu. Nah, ini threshold di sini. Ini saya sendiri yang nentuin nama sih. Ini masih bisa kita ganti-ganti. Terus atril, ini misalnya adalah cadangan. Atril yang 315 itu cadangan 1 yang tadi. Jadi kalau misalnya kita udah nembak request, tiba-tiba banyak. Nah, ntar otomatis aplikasi wrapper Python ini akan ngasih perintah ke modul RPSD kernel untuk menambahkan backend. Otomatis itu akan jadi backend. Kalau cadangannya lebih dari 1 ya? Bisa, ya kan dari sisi ini programming Python-nya. Tulisnya di list. Kalau di sini ya, ini list. Kayaknya list. Bentar, saya coba lihat dulu. Ini masih berantakan sih sebetulnya. Enggak apa-apa. Ini sisi jadi saya membuat beberapa kelas di sini. Ini harusnya bisa disimpulin dari kata teman saya kemarin. Jadi kayak misalnya yang create balancer. Ini untuk load balancernya. Tapi untuk nah, untuk apa mah ya? Ya udah gue kasih komentar ya. Create balancer. Ya list harusnya. Di sini saya masukinnya list. Jadi itu seperti itu. Cuman ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan kalau kita misalnya membuat balancer seperti ini. Misalnya kayak health checking. Kalau misalnya kayak kita pakai Piranha atau Kiplab, itu ada mekanisme health checking. Health checking itu untuk memastikan bahwa backend itu ready to serve request. Jadi kalau misalnya kita udah ingin ngebuat balancer, berarti mau-mau saya harus ngebuat health checking juga untuk belakang memastikan bahwa backend saya masih aktif. Jadi kalau misalnya load balancer kayak Kiplab dan Piranha itu udah menyediakan sih, jadi itu gak usah ngoding lagi. Karena kita udah kayak gini, kita harus make sure bahwa belakang kita aktif gitu. Nah, health checkingnya harus buat sendiri. Kalau protokol HTTP ya metodenya harus HTTP. Kalau misalnya backendnya misalnya MySQL, ya metodenya harus MySQL, seperti itu. Jadi dengan ini harapannya adalah kita bisa benar-benar maintain apa yang kita punya sih, seperti itu. Fleksibel. Ya, fleksibel. Saya sih ngejarnya fleksibel, cuman effortnya sih ya nggak simpel gitu. Karena balik lagi, performance tuning is not wizard gitu. Kalau misalnya kita ingin benar-benar fokus ke performance tuning, ya yaudah, nyemplung sekalian gitu. Banyak hal yang mesti harus dibaca, mulai dari bagaimana aplikasi itu bekerja, bagaimana mekanisme distribusi data, bagaimana kalau misalnya dia mau ngotak-ngatik ada hubungan dengan kernel, bagaimana kernel menghandle-nya itu. Misalnya kalau kita ngomong file system scalable, gimana kecocokan dia dengan kernel, apakah mungkin ada bug atau lain-lain, ya itu yang harus kita ini sih, memang banyak hal yang mesti harus kita prepare, seperti itu sih. Terus ini kan itu wake-nya sengaja string karena apa ya? Oh, satunya. Oh, ini. Saya nggak kepikiran itu harus apa sih sebetulnya, karena tadi saya masih belajar. Tapi itu kan menentukan nanti ada perbandingan siapa yang lebih dikasih prioritas kan? Oh iya. Tadi ada perbandingan nantinya. Oh enggak, sebetulnya dari sisi yang nanti perbandingannya nanti di sisi LVS-nya sini sih. Oh, kita lempar parameter. Jadi ngelempar parameter aja gitu. Jadi seperti ini, kita ngelempar parameter aja, nggak usah mikirin. Yang penting LVS-nya aja yang ngerjain. Karena kan sebenarnya yang kontrol nih modul di kernelnya sebenarnya. Kalau kita lihat modulnya di sini itu mana ya? Nah, IPvS ini. Ini adalah modulnya. Modul yang di kernelnya. Jadi sebenarnya kita cuma kayak ngubur wrapper doang. Gitu. Dan salah satu alasan kenapa kok saya akhirnya nyoba nulis ini itu adalah karena IPvS 6. Piranha dan Kiplab yang project dari kayak distro itu sejauh ini saya lihat iversion nya belum bisa. Dari sisi modul kernelnya sih bisa sebetulnya, kita bisa langsung naruh gitu. Cuman kalau pakai yang Piranha atau Kiplab yang bawahnya distro
itu untuk health check-nya nggak jalan dan balance-nya nggak jalan karena memang dari sisi protokol ada sedikit perbedaan dan memang cara health checking ke belakangnya berbeda. Itu akhirnya mau nggak mau saya kemarin ngetes pakai Python sih bisa, cuman belum saya tulis putnya di sini sih. Itu saya kan iversinem dalam waktu dekat harusnya udah deploy meskipun itu wacananya udah dari berapa tahun yang lalu ya, tapi saya lihat sini-sini iversinem udah mulai masif sih, seperti kayak misalnya HE yang HE.net yang buat tunneling iversinem yang ada sertifikasinya itu kan udah mulai masif, orang-orang udah mulai pakai gitu, sampai akhirnya dia bagi-bagi kaos juga kan gitu dengan iversinem. Itu adalah alasan itu. Dan ini WLC di sini adalah ini algoritmanya. Dia sebenarnya bisa list connection. WLC itu weak list connection. Jadi kalau misalnya kita mau mainin bobot harus pakai WLC. Jadi kalau kita misalnya nggak mau main bobot cukup list connection aja. Gitu dari sisi algoritma. Dia juga bisa run robin dari sisi IPVSDM untuk algoritma dan beberapa yang lainnya sih. Dokumentasinya kita bisa ngeliat di sini. Lupa aku tak install karena ini virtual pasti lama ntar misalnya. Itu sih mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Ini virtualnya pada software apa ya? Virtual Pop masian. Jadi makanya ini saya pakai ini. Jadi tujuannya adalah untuk men-trigger sebetulnya. Jadi kalau misalnya pernah virtual Pop, virtual PC yang di Windows atau VMware itu pasti dia pingin untuk enablein interface-nya harus ada sinyal on di Ethernet card-nya. Belum mau nyoba pakai Docker sih. Nah mungkin kedepannya aku mau nyoba pakai Docker. Mungkin, tapi ya nggak tahu lah. Soalnya kemarin baca Docker agak karena memang HOT sih, karena memang dia main di level kernel juga modul, harusnya bisa diotak-atik juga. Itu sih. Dari sisi session dia maintain. Dari sisi apa? Sessionnya. Kita yeah. Kan request pertama ke server A, lalu berikutnya ke server B. Yeah. Itu dia akan maintain sessionnya semua. Iya. Yeah. Jadi kita cuma ngirimin para meternya doang. Ntar LPS-nya udah. Dan itu juga bisa main persistent sebetulnya. Ada parameter untuk persistent. Jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya ada kebutuhan kayak misalnya FTP itu kan kadang-kadang kan karena gabungan dengan data dari sisi user harus mendapatkan real server yang harus mendapatkan real server yang sama. Maka mau nggak mau kita harus mengenablekan sinyal habis. Menyalakan fitur persistent itu. Jadi harapannya adalah end user akan mendapatkan backend server yang sama. Cuman kita dibalik dari sisi aplikasi. Maksudnya aplikasinya mau kayak gimana? Kalau misalnya kita aplikasinya kayak HTTP yang cuman static content, ya udahlah, enggak usah persistent. Langsung aja bagi rata gitu. Tinggal mikirin gimana cara kita mendistribusikan ke front end static kita gitu, kayak misalnya image atau lain-lain kayak gitu sih. Itu dari saya sih. Jadi tujuannya seperti itu untuk LPS. Jadi benar-benar enak banget sih. Menurut saya sih enak banget untuk kita main-mainin gitu. Karena sempat kejadian juga di tim R&D saya gitu di Detik. Gitu kan kita pingin mereka nyoba karena teman-teman developer kan mungkin mainnya di level aplikasi. Akhirnya mereka nyoba membuat load balancer dari Java untuk load balance back row back end. Itu akhirnya bottleneck di socket sih, karena ya kan kalau application layer dia mau buka socketnya 2. Nah dengan ini karena ini cuma mekanisme kayak layer 3 network routing doang, melempar akhirnya dari sisi socketnya nggak kurus. Itu juga salah satu kelebihan sih dari sisi benchmark. Nah, tapi ya, tetap balik lagi ini depend on aplikasinya kayak gimana. Jadi kita benar-benar harus tahu aplikasi kita kayak gimana dan
band. Baru dari situ kita bisa nentuin ini cocoknya balancer yang application layer atau RPS. Soalnya kalau misalnya aplikasinya butuh kayak mekanisme macam cookie session, nah, kayak ini pasti nggak bisa karena ini nggak tahu. Soalnya ini masih layarnya. Levelnya di bawah nih gitu. Dia nggak tahu level aplikasinya kayak gimana, dia nggak tahu. Kalau yang itu berarti belum bisa. Kalau misalkan itu kan dia harus tahu cookie-nya dilempar ke mana kan? Nggak bisa. Karena kan dia secara OSI layer, dia masih di layer 4, transport layer. Jadi nggak bisa. Kelemahannya di situ. Jadi ya itu, balik lagi. Kalau misalnya kayak... Kalau untuk detik tapi kan dia nggak ada login, jadi... Iya, iya. Tapi kalau misalnya udah orang harus sign in dulu, ya beda lagi berarti. Iya. Mungkin beda lagi. Opsi persistennya di enable mungkin... Nggak, mungkin bisa. Mungkin bisa. Kalau persistennya di enable mungkin bisa. Hmm. Berarti kalau udah login request dari IP sekian? Iya. Cuman kalau persisten karena di sini ya tadi ini layarnya IP itu. Jadi kalau misalnya di satu kantor itu menat ada 100 user. Berarti ya user itu akan mengakses satu packet yang sama. Iya. Tapi kalau misalnya dari application layer kan bisa enggak? Karena memang ada sesinya. Karena browsernya ngerti aplikasi gitu. Oh. Karena ini nggak ngerti aplikasi, ada kemungkinan ini nggak cocok. Gitu. Jadi balik lagi desain aplikasinya kayak gimana, itu nentuin sih menurut saya untuk balancer kalian mau pakai apa. Kalau yang session sebenarnya tergantung dari session store-nya sih. Yeah. Session store-nya di database, di Redis atau di web servernya sendiri. Yeah. Kalau di database ya sama aja itu, walaupun application servernya beda, database-nya sama aja. Sesennya sama. Iya, makanya desain kita harus ngedesain aplikasinya. Kalau misalnya udah mau pakai ini untuk performance tuning, ya udah, belakangnya harus ngikutin semua. Satu lagi ini umumnya database-nya di load balancer juga enggak? Apa tetap satu juga atau kalau umumnya kalau kita implementasi arsitektur kayak gini, database servernya apa enggak didistribusin juga? Enggak. Tergantung sih, ada juga yang misalnya untuk balance ya bisa jadi kayak MySQL gitu kan kita bisa mainin mekanisme replika. Tapi kalau misalnya kita nggak ingin gedein database mungkin kita bisa membuat level API depannya untuk case mungkin. Jadi itu untuk casing di depannya. Jadi database-nya nggak perlu SQL out front end API baru database itu bisa juga. Bisa juga oh nggak bisa ya memang harus kayak gitu. Soalnya kalau misalnya datanya di sini ya nggak bisa ya mungkin kayak gitu cara arsitektur. Ini udah dicoba nggak ya maksudnya? Sampai besar karena servernya nggak mampu ya ada di tes ya kira-kira untuk skala detik itu satu server bisa handle berapa ya untuk balancernya atau maksudnya karena itu nggak mampu maka pakai balancer sebenarnya macam-macam sih di sini sangat gede sekali loadnya ya ya maksudnya kan di sini kan aplikasinya kan banyak nah satu aplikasi kan tidak sama secara request per second karena kan misalnya ada aplikasi kecil cuman ngelit data ke Redis doang dengan aplikasi gede yang ngolah data mungkin kayak SML terus akhirnya database dan lain-lain itu pasti lebih berat daripada yang ngolah ke Redis gitu. Jadi untuk ukuran benchmark macam-macam sih gitu. Ada yang bisa sampai 850 request per second, ada malah cuma 300 request per second, ada yang cuma ya mungkin 100 request per second itu tadi aplikasinya kayak gimana gitu. Kalau aplikasinya berat pasti requestnya juga kecil sih. Gitu. 850 per second. Iya. Concurrent. Iya. Enggak, concurrentnya 300 request per second bisa sampai 850. Itu websitenya detik ya? Enggak. Oh, bukan ya. Oh. Gitu. Jadi itu kemarin kita habis ngetes salah satu aplikasi sih. Ada mau launching salah satu aplikasi lah. Gitu terus. Nah tadi tim saya itu kan bagian yang nembak-nembak sama mau nggak mau kan kalau misalnya ada bottleneck kalau si sistem doang ya mungkin gini tapi kalau dari si programming mau nggak mau saya juga harus belajar gitu. Makanya akhirnya ya oh ini apa ya maksudnya fungsinya gitu akhirnya seperti itu sih saya akhirnya baca-baca juga dan kebetulan detik itu banyak banget bahasa programannya gitu. Jadi makanya dibebasin ya makanya sangat-sangat ya akhirnya belajar banyak hal gitu. Oh di Python kayak gini, oh di Ruby tuh ternyata kayak gini, oh di PHP ternyata kayak gini lagi gitu. Itu di detik banyak warna-warni sih detik emang tapi itu memang aplikasinya bebas connect ya nggak ada yang bikin API di belakang gitu ada
oh ada yang tukang bikin API. Ada juga. Dia sih bahasa ini ngomong sama API-nya. Iya. Jadi kayak metodenya kadang-kadang nggak HTTP sih. Oh. Resul. Untuk API pertama. Cuman yang kadang-kadang kan ya itulah. Ini mendingan pakai ini, mendingan pakai ini seperti itu. Kayak Python sendiri aja kemana ada wacana ada pilihan di sini. Kenapa nggak nyoba pakai PyPy? Iya. Padahal kan sebenarnya kan ada yang si Python untuk performance, kenapa nggak pakai PyPy? Akhirnya ya itu. Akhirnya kemarin setelah saya baca sedikit sharing ya, akhirnya setelah saya baca-baca, PyPy itu belum tentu dia bisa lebih cepat daripada si Python, karena itu tergantung dari modulnya lagi. Kalau modulnya itu ada menggunakan si extension, padahal si extension di si Python kan tujuan untuk mempercepat nih. Nah, kalau itu menggunakan PyPy itu akan jadi lebih lambat karena PyPy kan nggak pakai C. Jadi akhirnya